Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Deslo Garden, channel kesayangan kita semua. Deslo Garden Mania. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara melarutkan judo milkwood atau sejenis fungisida untuk membasmi jamur pada pohon anggur. Judo milkwood adalah fungisida yang bersifat purpuratif berbentuk butiran yang dapat dipersepsikan dalam air berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman jeruk, kakao, kentang, melon, dan tomat. Di sini tidak disebutkan pohon anggur, tapi banyak dari petani anggur merekomendasikan untuk membasmi hama jamur khususnya menggunakan judo milkwood. Sekarang saya akan bagikan bagaimana cara melarutkan dan takarannya. Dia berbentuk butiran ini berwarna kuning. Ya. Saya akan mengambil sampel dalam pengaplikasian hari ini. Saya ambil contoh 1 liter air itu dilarutkan. Kita ambil judo milkwoodnya 2,5 gram, atau jika ditakar dengan apa sendok makan sebanyak ini ya, takarannya seperti ini. Kita larutkan ke dalam air 1 liter. Mengapa saya ambil contoh 1 liter? Karena agar lebih mudah pengaplikasiannya. Jadi jika kebutuhannya 5 liter atau 10 liter bisa dikalikan saja. Kita aduk sampai warnanya menguning. Judo milkwood ini juga berguna untuk mengusir embun tepung atau sejenis hama pada pohon anggur. Kemudian kita aplikasikan kepada pohon anggur. Usahakan pada saat penyemprotan buah anggur yang sudah membesar itu sebaiknya dibungkus agar terhindar dari semprotan fungisida. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.